Pernikahan siri alias pernikahan di bawah tangan kerap menuai polemik. Kini polemik itu bertambah setelah Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan pasangan yang menikah siri memiliki kartu keluarga. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menyebutkan, setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam kartu keluarga, termasuk pasangan nikah siri, namun dengan sejumlah syarat. Langkah Kemendagri menuai kritik dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan khawatir kebijakan ini akan membuat pernikahan siri kian menjamur. Tetapi ketika kemudian pernikahan siri ini lalu digeneralisir untuk memudahkan, ya, memudahkan persoalan-persoalan misalnya poligami atau persoalan yang terkait dengan sesuatu yang kebohongan ataupun lainnya, itu kan jadi tidak menguntungkan bagi perempuan dan anak itu gitu. Pernikahan siri kerap menjadi polemik karena dianggap banyak merugikan perempuan. Perempuan akan kehilangan banyak hak mereka dalam pernikahan siri.